Alright guys, assalamualaikum semua. Hari ni saya ada apa? Buah tomato. Okey. Korang tahu tak apa masakan Cina yang paling famous dekat China menggunakan tomato ni dengan telur? Okey, hari ni saya nak ajar korang telur masak dengan tomato, orang Melayu tak pernah makan. Alright, let's go. Bismillah. So kita ada 4 biji tomato ni, korang belah. Jangan belah habis. Belah dia punya atas ni je. Alright. Okey, lepas tu letak dalam mangkuk. Okey, macam ni. Okey, kita rendam dengan air panas selama dalam 30 saat eh. Kita buang kulit dia. Kulit dia kita tak nak. Alright, lepas dah buang kulit, kita potong dia. Alright. Alright, siap. Telur, saya pakai 5 biji lah. So, korang kacau bagi hancur. Sikit garam, bagi ada rasa-rasa, jangan masing sangat. Alright, bismillah. Okay, kita hancurkan dia. Macam tu eh. Bukan telur dadar ya, dia macam scrambled egg. Okay, kita buat dia macam scrambled egg lah. Alright guys, dah boleh angkat eh. Kita boleh angkat, jangan masak terlalu lama. Sebab kita nak dia jadi macam scrambled egg ya, bukan telur dadar ya. Alright. Masuk sedikit minyak. Garlic dalam 2 sudu. Okay. Lepas dah naik bau tu, kita masukkan apa? Kita masukkan tomato. Alright. Okay, kita masak sampai dia keluar air dia. Tak air dia keluar, nampak? Tenang je. Masakan Cina ni memang sangat senang sebenarnya. Nampak air dia keluar. Kita letak 1 sudu tomato sauce. Okay. Bagi dia ada rasa tomato tu kuat. Takut tomato ni kurang masam ke apa kan. Okay, 1 je. 1 sudu. InsyaAllah okay. Alright, so kita boleh tambah sikit air. Bagi dia berkuah sikit. Okay, kita masukkan garam. Gula. So, cukup rasa. Kita masukkan telur lah. Last sekali kita letak daun bawang. So, siap. Inilah masakan Cina yang diorang selalu masak lah. Hari-hari lah diorang akan makan. Telur masak dengan tomato. Kita tabur lah kat atas daun bawang. Alright, bagi dia nampak lagi cantik. Resepi ni memang yang paling simple sebenarnya. Untuk anak-anak, untuk budak-budak kecil, insyaAllah diorang suka makan. Memang simple gitu. Korang boleh try, insyaAllah korang akan hari-hari teringin nak makan. Alright, so itu saja daripada saya kali ini. Semoga video ni bermanfaat untuk korang. Saya halalkan resepi ni untuk korang semua. Semoga bermanfaat. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Bye.